Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang Open Sharing Channel akan online match dan juga tentunya di sini Open Sharing Channel akan langsung aja mereview teman-teman semua Jude Bellingham yang versi POTW 101 teketu ketu termantul-mantul. Ngeri, ngeri. Oke, disiarkan langsung dari Stadion Utama Harapan Bangsa Aceh. Terjadi pertandingan antara Fortis Fortuna dan juga tentunya KFC Wilisere. Dan juga tentunya di sini Open Sharing Channel akan langsung aja mereview teman-teman semua Jude Bellingham yang versi POTW booster teketer-keter dengan rating boosting bisa nyampe ke 101 teketu-ketu. Dan juga tentunya teman-teman semua di sini menurut gua ya Bellingham ini adalah Bellingham yang versi terbaik karena tentunya dari ratingnya aja udah yang paling gede 101 teketu-ketu. Dan juga tentunya dari gaya permainannya juga udah menjadi pemburu celah. Dan juga tentunya di sana masih ada RD Paul, manis maja musnah primadona, kita lakukan fast counter attack teketek-ketek, namun dipotong kembali teman-teman semua oleh lawan Open Sharing Channel. Dan juga tentunya di sana Mbappe berikan tendangan wanjai, gila-gila loh ini kenapa sih kok agak sedikit putus-putus ya teman-teman semua. Lanjut saja, di sana masih ada Ambrose ini mencoba untuk membangun pola penyerangan dari kaki ke kaki. Di sana masih ada Bellingham, kita double touch tipis-tipis, berikan kembali kepada Messi, tak kasih-kasih. Di sana Messi, kita mencoba untuk mencari ruang, mencari peluang terlebih dahulu teman-teman semua. Di sana Messi, kita cari di manakah dirimu Bellingham. Aduh, namun dipotong kembali teman-teman semua oleh Bellingham, tekeham-keham termantul-mantul. Dan nampaknya lawan Open Sharing Channel juga menggunakan Bellingham yang versi POTW booster teketer-keter teman-teman semua, karena tentunya emang banyak banget sih teman-teman semua yang dapat Bellingham booster teketer-keter, karena tentunya banyak banget yang ngegacha karena memang di paketan POTW minggu ini itu ngeri-ngeri-ngeri, karena tentunya 3 POTW boosternya ratingnya 100 plus, teke plus, ke plus semua, jadi sangat sayang untuk dilewatkan. Dan juga tentunya di sana Hernandez, langsung saja kita berikan placing, namun ditutup kembali teman-teman semua oleh kiper lawan Open Sharing Channel. Dan nampaknya teman-teman semua dari tadi Bellingham belum mendapatkan bola enak, karena tentunya di sini ini teman-teman semua area defense tengahnya ini cukup padat banget. Makanya dari tadi gue mencoba untuk menggunakan dari samping terlebih dahulu, tapi nggak apa-apa teman-teman semua, di sini kita masih akan mencoba. Di sana Bellingham mencoba membangun pola penyerangan kembali. Di sana Messi tekesi-kesi, langsung saja kita berikan kepada Bellingham kembali, langsung aja double touch tipis-tipis. Aduh, dipotong kembali lawan Open Sharing Channel. Dan juga tentunya di sana masih ada Neymar Junior, berikan kepada Mbappe, tekepe-kepe, passing yang sangat luar biasa kembali. Di sana masih ada Mbappe, tekepe-kepe. Waduh, nampaknya teman-teman semua malah Bellingham melawan Open Sharing Channel yang cetak gol termantul-mantul. Tuh kan benar teman-teman semua, lawan gue ini punya Bellingham yang versi booster teketer-keter. Tapi tenang aja teman-teman semua, kita akan langsung aja mencoba untuk membayar kontan, membayar lunas gol dari lawan Open Sharing Channel menggunakan Jude Bellingham terbaru kembali. Di sana masih ada Ambrose ini, kita mencoba bangun pola penyerangan. Di sana masih ada Bellingham, berikan kembali kepada aduh, Ruud van Nistelrooy-nya malah ngelawak, dikasih bola enak malah nggak sadar teman-teman semua, dipasang tekesing-kesing sama Bellingham. Di sana masih ada Hernandez, kita kembali berikan kembali. Di sana masih ada Messi, tekesing-kesing mencari ruang kembali teman-teman semua, berikan kepada Bellingham. Di sana Bellingham berikan passing, tekesing-kesing termantul-mantul, Terminator. Bisa kamu lihat teman-teman semua, memang Bellingham yang ini teman-teman semua finishingnya agak sedikit ditingkatkan sih, sama sehingga teman-teman semua kalau kamu lihat selebrasinya bagus pak, selebrasinya hormat presiden dong. Ampun, ini selebrasinya agak sedikit berbeda dengan selebrasi POTW Bellingham yang tadi sama lawan Open Sharing Channel ya. Soalnya ini selebrasinya hormat tekemat-kemat sambil melakukan selebrasi. Dan juga tentunya kita masih akan mencoba untuk mereview Bellingham kembali. Di sana masih ada Lemar, kita kembali berikan kepada Bellingham. Di sana Bellingham, namun dipotong kembali lawan Open Sharing Channel. Geri. Dan juga tentunya di sana masih ada Messi, kita kasih-kasih, kita kembali berikan umpang crossing Gimang, diberikan kepada Ruud van Nistelrooy, tekeroy-keroy, termantul-mantul Mas Roy. Geri. Kemarin gue belum sempat bang review si Ruud van Nistelrooy, makanya teman-teman semua sekarang sekalian aja ya teman-teman semua, gue menggunakan Ruud van Nistelrooy sekalian mencoba megang si Ruud van Nistelrooy sebelum gue review di video aslinya. Karena di video ini gue akan langsung aja mencoba untuk memaksimalkan potensi dari si Jude Bellingham. Makanya teman-teman semua, kalau misalkan Ruud van Nistelrooy-nya kok nggak terlihatan terlalu gacor ya wajar, karena tentunya teman-teman semua di sini gue lebih mengutamakan untuk menggunakan si Jude Bellingham untuk memborbardir pertahanan dari lawan gue. Dan juga tentunya nampaknya teman-teman semua babak pertama diakhiri dengan skor 1-2 untuk Open Sharing Channel terkenal-kenal. Dan di babak kedua ini gue masih akan mencoba untuk mereview potensi maksimal dari Jude Bellingham yang versi 101 teketu-ketu POTW termantul-mantul.
Dan langsung saja teman-teman semua di sana masih ada Hernandez. Aduh, dipotong kembali lawan open sharing channel, berikan kembali kepada Mo Salah, tak kalah-kalah. Lari sendirian aja, gila enggak ada yang bisa ngejar Pak Mo Salahnya. Ampun. Tapi enggak apa-apa, di sana kita berikan kembali kepada Bellingham. Di sana masih ada Ruud van Nistelrooy membangun pola penyerang kembali, diberikan kepada Van Nistelrooy kembali. Di sana Van Basten, langsung sajalah kok ngumpannya ke kanan padahal Bellingham di kiri kosong Van Nistelrooy. Astagfirullahaladzim, gila. Padahal itu udah enak banget Pak kalau di passingnya ke kiri, Jus Bellingham udah kosong melompong, gak ada yang ngehalangin, dan malah dibayar kontan, dibayar lunas teman-teman semua oleh Mbappe tekepe-kepe dari lawan open sharing channel. Tapi gak apa-apa teman-teman semua, sekarang gue gantikan ya teman-teman semua, si Ruud van Nistelrooy menggunakan Osimhen, Tekemen-kemen, karena tentunya nampaknya di babak kedua ini kita membutuhkan penyerang-penyerang yang gaya permainannya adalah pemburu gol, supaya lebih nusuk lagi. Dan juga tentunya di sana masih ada Laimer, kita kembali di sana Bellingham berikan umpan kembali kepada Osimhen. Di sana masih ada Palmer, langsung saja di sana Van Basten tangkatan-tangkatan termatul-matul tanggung Pak. Bellinghamnya masih di belakang teman-teman semua, karena tentunya dia berperan sebagai build up penyerangan ya, yang membangun pola penyerangan. Makanya teman-teman semua, kalau gua tungguin si Bellingham supaya sampai ke depan, ya itu momennya udah hilang. Dan sekarang kita udah unggul lah 3-2 teman-teman semua, jadi kita masih bisa lebih tenang untuk mencoba mereview teke-view-ke-view dari si Jus Bellingham 101 teke-tu-ke-tu termantul-mantul. Dan juga tentunya di sana masih ada Jardy mencoba untuk membangun pola penyerangan kembali, diberikan kepada Cancelo, berikan umpan long ball kematian, tapi nggak apa-apa teman-teman semua, mendapatkan bola giveaway kembali. Di sana masih ada Bruce ini, kita kembali berikan kepada Bellingham, namun dipotong kembali teman-teman semua lawan open sharing channel. Ini nampaknya pertarungan Bellingham teman-teman semua versi POTW di lapangan tengah. Dan juga tentunya di sana masih ada Bruce ini, kita mencoba menyerang dari samping tak keping-keping, karena dari tengah ini susah banget Pak, ditutup terus sama gelandang-gelandang lawan open sharing channel. Kayaknya dia menggunakan double DMF sih, karena tentunya susah banget untuk bisa memberikan umpan passing tak kesing-kesing enak kepada Jude Bellingham. Gua harus agak sedikit pancing dari samping tak keping-keping, nanti baru gua arahkan pola permainannya menjadi ke tengah termantul-mantul. Dan juga tentunya di sana masih ada Bellingham berhasil memotong bola kembali. Di sana Bellingham kembali langsung saja membangun pola penyerangan, kita berikan kepada Bellingham, berikan umpan kunci. Di sana Osimhen berikan passing tak kesing-kesing termantul-mantul. Tor, bisa kamu lihat teman-teman semua, umpan kunci dari Bellingham diberikan kepada Osimhen, Tekemen-kemen, yang tentunya membuat kedudukan menjadi 3-1 teke-tu-ke-tu. Dan di sini bisa kamu lihat dari 4 gol open sharing channel teman-teman semua, 1 gol dibikin oleh Jude Bellingham, 1 asis teke-sis-kesis dari Bellingham. Dan juga tentunya di sana masih ada Fernandes, kita mencoba untuk membangun pola penyerangan, berikan kepada Bellingham. Di sana aduh kok Van Basten, astagfirullahaladzim, gua kira itu Bellingham loh Pak, soalnya itu posisi-posisi Bellingham harusnya teman-teman semua, tapi kok malah diisi sama si Van Basten dong. Aduh, padahal gua pengen mencoba melihat tendangan Jude Bellingham dari luar kotak penalti teman-teman semua, tapi nggak apa-apa, malah disamber sama si Van Basten. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.